Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Allah yang kudus. Saya persilakan kita untuk berdiri. Holy, holy, holy Lord. Holy, 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 merciful and mighty, God in King Person, blessed be. Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Allah yang kuasa dari pagi hingga malam. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdiam diri di hadapan Allah. Kita merenungi bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimana kasihnya itu mengubah kita. Bagaimana bilurnya menyembuhkan kita. Bagaimana salib Tuhan itu menyelamatkan kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Karena kasihnya, karena bilurnya, dan karena salibnya itu kita berharga di hadapan Tuhan. Dan kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasihmu Tuhan. Kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya. Lukaku. Ingat salibnya yang selalu ada.
kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita nyatakan bahwa kasih Tuhan kita itu besar. Begitu besar kasih Bapa, kau berikan anak yang muda. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Tapi dia penyelamat kita. Tapi penyelamat. Amen. Yang berkorban untuk diriku, kau tebusku. Kasih menyelamat. Kasih menyelamat. Katakan ingat. Ingat kasihnya yang mengubah. Amen. Hidupku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Mari sama-sama kita yang disembuhkan katakan. Kasih yang sembuhkan lukaku. Ikan salibnya yang menebus aku. Kasihmu Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Amen. Kasih Yesus. Ha.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, oh ingat bilurnya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kami datang kepada-Mu pada malam ini Tuhan. Sebab ini yang kami tahu. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang ada dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan dalam setiap kisah hidup kami Tuhan. Maka di sana penuh kasih setia Tuhan. Malam ini kami merayakan kasih Tuhan. Natal Kristus yang menyatakan kasih Allah bagi kami semua. Karena itu hadirlah bersama dengan kami Tuhan. Nikmatilah setiap pujian penyembahan kami yang hanya tertuju kepada-Mu. Sebab acara Natal ini Tuhan, kami persembahkan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap umat-Mu yang hadir pada malam ini. Kami datang dengan kerinduan yang sama untuk mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, Sang Mesias, Sang Kristus yang lahir, hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau tabiskan ibadah ini, perayaan Natal Yesus Kristus yang dilakukan oleh Galilea Youth Ministry. Kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Yesaya pernah menubuatkan bahwa ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nubuatan ini digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Dengan tujuan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias yang akan lahir, Yesus Kristus. Sebab tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tetapi engkau, hai Bethlehem Ephratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepadanya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataan itu. Haleluya. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan, amin. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Yes. Amin. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Hari yang terbaik. Hidupku aman di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukkan. Walau jiwaku tergoyah. Pujianku takkan terhentikan, kamu yang memberi penghiburan. Mari sama-sama kita katakan, akan kubi kursan itu, jauhlah kasih surgaku. Ku bertahan, kau buatku kebukaan imanku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Bersyukur. Syukur setelah yang ku alami dan kehendakku terjadi. Ku mau senang bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bersama-sama kita bersorak-sorak. Kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh kan imanku. Sekali lagi katakan, aku bersyukur, syukur, kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh kan imanku.
bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saya percaya malam hari ini, Dia yang Maha Tinggi datang menjadi terang, juru selamat bagi saya dan saudara. Dari pulau dan benua kita semua diberkati, amin. Mari kita angkat pujian dari pulau dan benua. Dari malam hari ini, kita naikkan pujian kita. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji. Only Jesus. Dari pulau dan benua, mendengar selalu terus lagu pujian sempurna bagi nama penebus. Dia yang layak kita tinggikan. Kita katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga. Engkau Tuhan yang kudus. Tak lemah bernyanyi juga. Mari saudaraku kita teriakan gloria. Banyak suku-suku yang hadir. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Dari pulau dan benua. Yang percaya katakan. Di pulau dan benua. Ketengah selalu terus. Lalu pujian sempurna. Bagi teriakan gloria. Dia yang terang itu menjadi manusia. Dia akan datang menebus saya dan saudara semua. Mari sama-sama teriakan gloria. Dilahirkan sang juru selamat untuk menebus saya, untuk merubah kain kabung menjadi jubah pujian bagi saya dan saudara. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan. Percaya katakan.
Mari sekali kita angkat pujiannya bersama-sama. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk saya. Dia lahir untuk saudara dan kita semua. Tiga. Hanya dia Tuhan kami. Dia Tuhan kami. Dia Raja di segala jalannya. Dia Tuhan Allah yang turut kemungkin dan dari segala manusia. Mari sekali lagi katakan sang penebus. Sang penebus Juru Selamat. Mari kita berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Duduk. Jemaat sekalian, sesaat lagi kita akan menyalakan lilin. Ini bukan sebatas tradisi, tapi ini merupakan bagian di mana kita merefleksikan diri kita. Merefleksikan kehidupan kita. Berapa kali kita merayakan Natal? Apakah waktu kita pasang lilin Natal itu hanya sekedar pasang saja, tapi tidak ada yang berubah dari hidup kita? Bukankah peristiwa Natal adalah peristiwa awal di mana Allah menyatakan bahwa Dia begitu mengasihi manusia, di mana Allah yang Maha Tinggi datang menjadi rendah, melayani, menghamba, bahkan lahir di kandang yang hina. Untuk itu, saat ini kita tidak akan menyalakan lilin, lalu kita menyanyikan Malam Kudus. Kami mempersilakan kepada tim yang sudah dipersiapkan untuk menyalakan lilin yang ada di tangan jemaat. Biarkan semua lilin itu menyala lebih dulu. Lalu nanti kita akan bersama-sama menyanyi Malam Kudus. Bersama-sama kita merefleksikan diri kita. Karena sesungguhnya Natal itu bukan berbicara tentang baju baru, bukan berbicara tentang perayaan-perayaan saja, bukan berbicara tentang saya, bukan berbicara tentang kekasih kita atau pacar kita, bukan berbicara tentang teman kita. Tapi Natal itu berbicara tentang Allah yang Maha Kudus, yang mengasihi manusia yang berdosa. Allah yang suci yang mengasihi manusia yang hina. Biarlah kita merefleksikan diri kita melalui perayaan dan penyalaan lilin pada malam hari ini. Thank you.
Sesaat lagi, saya mohon kita semua menyalakan lilin yang ada di tangan kita. Lalu kita bersama-sama menyanyikan nyanyian BNBK nomor 395. Malam kudus sunyi senyap. Untuk kita mengenang peristiwa tentang Allah yang suci, yang datang menebus kita yang hina ini. Dan teman-teman yang sudah dipersiapkan untuk menyalakan lilin yang ada di depan, untuk segera mengambil tempat, lalu kemudian akan menyalakan lilin yang telah disediakan. Mari kita bantu teman yang ada di samping kita untuk menyalakan lilin. Agar ketika semua lilin sudah menyala, kita nyanyikan nyanyian ini dengan penuh hikmat. Mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian Malam Kudus. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Dan lilin yang di depan segera akan dinyalakan. Sambil kita merenungi nyanyian ini. Malam kudus sunyi senyap. Mari kami persilakan Opsir Korops kami, Bapak Mayor Uyau dan Ibu Kapten Nila Uyau untuk menyalakan dua lilin pertama. Kami minta juga kesediaan Sekretaris Orang Muda Divisi Palu Raya untuk berkenan menyalakan lilin yang ada di depan. Kami mohon kesediaan dari Sekretaris Orang Muda Divisi Palu Raya akan menyalakan lilin yang ada di depan. Kami minta juga kedua hamba Tuhan, Opsir Pensiun, Mayor Nyonya Pura dan Nyonya Repa untuk ikut menyalakan lilin yang ada di depan. Diikuti juga kedua hamba Tuhan,
Opsir Pos Luar Malaya dan juga Letnan Gideon untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Selamat lahir, selamat lahir. Sekali lagi kita nyanyikan ini nyanyian dari awal. Kami mohon juga kesediaan Sersan Mayor Korops dan Sekretaris Korops dan juga Bendahara Korops untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Minta juga kesediaan toko-toko gereja kami, orang tua kami. Ada Pak Yodi Palit untuk ikut menyalakan lilin yang ada di depan. Ada Pak Samuel Muna untuk ikut menyalakan lilin yang ada di depan. Tidur menjaga terus. Tidur saya persilakan kita semua untuk berdiri bersama-sama kita nyanyikan ayatnya yang ketiga sekaligus menjadi nyanyian menyambut kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat saja yang menyanyikan. Mari kita teduh sejenak. Ambil waktu yang khusus ini untuk datang pada Tuhan secara pribadi. Malam ini kembali kita menyalakan lilin Natal kita. Ini memberi makna bahwa hidupmu penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita gak akan pernah bisa menyalakan lilin Natal kita pada malam ini kalau bukan karena Tuhan. Sebab itu naikkan rasa syukurmu. Berterima kasihlah untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah Ia buat dalam hidupmu secara pribadi. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam hidup kami. Malam ini kami boleh melihat lilin-lilin Natal itu dinyalakan lagi. Ada banyak perkara hidup yang kami lalui Tuhan. Bahkan mungkin banyak di antara kami yang tidak pernah berpikir, apakah hari ini kami ada pada Natal tahun ini. Tetapi Tuhan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan lanjutkan kasih setia-Mu bagi kami semua. Kami telah memuji, mengagungkan Engkau, dan sekarang waktunya kami akan mendengar firman. Tuhan, tuntun pimpin kami pada malam ini.
agar berita Natal yang kami dengar ini menjadi dasar kehidupan untuk setiap langkah kami, sehingga dalam setiap langkah hidup ini Tuhan, hanya Yesus yang menemani kami, hanya Yesus yang ada menolong kami dalam setiap situasi-situasi hidup kami. Tolong hambamu ini untuk dapat berkata-kata seturut kehendakmu ya Tuhan, dan berfirmanlah karena kami semua siap mendengarkannya. Untuk Tuhan segala kemuliaan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, saya ingin dengar suara yang di sebelah kanan saya saja. Kursi yang di bagian kanan ini, saya ingin dengar suaranya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang dua bagian yang di tengah ini. Jangan kalah dengan yang di sebelah kanan. Sampai di belakang sana. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, yang di samping kiri saya. Jangan kalah suaranya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Allah kita luar biasa. Dan malam ini saya berdiri di sini dan saya melihat begitu banyak umat Tuhan yang hadir. Ketika menyanyi, menyembah, memuji nama Tuhan tadi, saya sempat terharu dan saya merasakan bahwa sungguh Tuhan ajaib. Tuhan menolong kita, Tuhan beri cuaca yang baik. Dan saya tahu ada begitu banyak acara-acara Natal yang dilakukan di kota Palu dan sekitarnya. Tetapi malam ini kita hadir di sini semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang mengaruniakan berkat dan tuntunannya sehingga kita boleh ada di tempat ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman yang diambil dari kitab Injil Matius. Sesuai dengan tema kita pada malam ini, Only Jesus. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Silakan saudara-saudara menyimak. Saya akan membacakan firman Allah ini bagi kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan firman, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman dan melakukannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai renungan Natal pada malam ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu tentang cerita hidup kita. Allah kita adalah Allah yang sangat tahu tentang cerita kehidupan kita. Malam ini jika saya bertanya kepada kita semua, maka
saudara dapat menceritakan ada begitu banyak cerita tentang kehidupanmu. Ada yang mungkin hadir malam ini dengan semangat, dengan senang karena dia sedang jatuh cinta dengan kekasihnya. Atau ada di antara kita yang mungkin hadir malam ini, mungkin datang dengan hati yang gelisah, hati yang penuh beban karena mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Atau mungkin ada di antara kita yang sangat bersyukur karena baru saja kita mendapat jabatan bagus dalam pekerjaan kita. Dan kita memuji Tuhan untuk hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak cerita tentang kehidupan yang kita jalani ini. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tahu tentang cerita kehidupan kita. Sebab dialah Tuhan yang mendesain hidup kita dan mengatur segala cerita yang kita boleh alami, jalani dalam hidup kita menjadi ceritanya Tuhan. Cerita kita adalah cerita sebaik apapun itu. Tapi cerita kehidupan versi kita adalah cerita yang penuh dengan kegagalan. Penuh dengan tekanan. Penuh dengan hal-hal yang membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Membuat kita merasa tidak mampu dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Allah hadir di dalam ceritanya. Dia masuk dalam cerita kehidupan kita. Sehingga cerita hidup kita itu dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudara, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Yang kita ambil dari kitab Injil Matius. Injil Matius ini adalah Injil yang secara khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Sebab Injil ini dengan tema besarnya adalah Yesus itu Raja. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Injil ini dimulai dengan silsilah tentang Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu. Dan perhatikan baik. Ayat yang ke-18 dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Itu berbicara secara naratif tentang bagaimana Kristus itu datang. Bagaimana Kristus itu hadir dalam kehidupan manusia. Bagaimana Kristus itu lahir dan menyatakan dirinya. Allah yang maha tinggi. Allah sang Raja di atas segala raja itu hadir di dalam kehidupan manusia. Ayat 18 mengatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Penulis Injil Matius ini ingin mengajak setiap orang yang membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam Injil Matius ini untuk melihat seperti apa Allah itu hadir dalam hidup manusia. Hadir dalam kehidupan dua pribadi yaitu Yusuf dan Maria yang sementara mereka sedang bertunangan dan akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Maria tiba-tiba mengandung dari Roh Kudus. Dan hal itu tidak diketahui oleh Yusuf, tunangannya. Dan firman Tuhan menceritakan kepada kita dalam pembacaan tadi bahwa Yusuf berencana untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Sebab dia tidak dapat berpikir bagaimana kekasih yang ia sangat sayangi, orang yang sangat ia cintai itu tiba-tiba mengandung, tiba-tiba hamil. Tetapi kemudian saudaraku malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahu bahwa dalam setiap kisah itu, dalam setiap keadaan itu, Allah sedang merencanakan sesuatu yang besar. Allah sedang melaksanakan tujuannya, rencananya tidak hanya bagi Yusuf dan Maria, tetapi bagi seluruh umat manusia. Saudaraku, bagian-bagian yang saya sampaikan ini dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Ini semua menceritakan tentang realita kisah kehidupan kita. Seperti itulah kita. Kadang saudara dan saya berhadapan dengan suatu keadaan yang kita gak tahu, kita gak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian kita mulai memutuskan ini yang akan kita lakukan, ini yang akan kita kerjakan. Dan tahukah saudara bahwa seringkali dalam kehidupan kita, kita salah ambil keputusan. Kita salah melakukan sesuatu, kita salah menjalani sesuatu. Dan seringkali itu membuat kita semakin terpuruk, semakin kalah, semakin gagal di dalam hidup kita. Oleh sebab itu pesan utama dari bagian firman Tuhan ini. Hanya Yesus
yang sanggup memulihkan hidup kita. Dalam kisah kehidupan kita yang penuh dengan warna itu. Dalam kisah kehidupan kita yang seringkali kita tidak pahami itu. Ada duka cita, ada kegagalan, ada hal-hal yang mengecewakan, ada hal-hal yang mendukakan. Hanya Yesus di dalam ceritanya, dia masuk dalam cerita kehidupan kita. Dan di dalam kasihnya yang besar itu, hanya Yesus yang sanggup memulihkan cerita kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan malam ini ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita untuk menjadi pesan Natal kita bersama pada malam ini. Yang pertama, hanya Yesus Tuhan yang selalu ada di setiap bagian kehidupan kita. Hanya Yesus Tuhan yang selalu hadir, yang selalu ada dalam setiap kisah-kisah kehidupan kita. Yesus selalu ada di sana untuk menemani kita, untuk menyertai kita. Kisah bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam ini sesungguhnya dalam Injil Matius pasal 1 ini dimulai dari silsilah tentang nenek moyang Yesus Kristus. Dalam Injil Matius terjemahan baru 2, dalam kitab terjemahan baru 2, dikatakan daftar nenek moyang Yesus Kristus. Saudara tahu apa artinya? Barang seringkali kita mendengar bahwa Yusuf, Maria itu mereka adalah orang biasa. Orang sederhana, bukan siapa-siapa. Tetapi Allah memilih mereka untuk hadir di dalam hidup mereka dan memakai mereka untuk menjadi alat di mana Allah datang ke dalam dunia melawat umatnya. Tetapi kalau kita mempelajari bagian ini dalam Injil Matius pasal 1 ini, maka kita menemukan Yusuf, dia bukan orang yang sembarangan. Kalau kita memperhatikan dari silsilah itu dimulai dari Abraham yang dipanggil oleh Allah langsung. Dia adalah nenek moyang dari Yusuf itu. Kemudian Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Mereka adalah tokoh-tokoh besar dalam perjalanan iman bangsa Israel. Kemudian kita melihat selanjutnya dalam silsilah-silsilah itu, kita menemukan di sana ada seorang raja besar, yaitu Raja Daud. Seorang raja yang ditakuti oleh setiap lawannya. Seorang raja yang begitu berhasil di dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya kita menemukan ada orang-orang yang gagal di sana. Ada raja-raja yang gagal di sana. Sampai akhirnya kita sampai kepada ayat yang ke-16. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Apa makna yang ingin disampaikan dari bagian ini saudaraku? Yesus Tuhan itu adalah Allah yang selalu ada dalam setiap bagian hidup kita. Kalau kita melihat bahwa keturunan Yusuf itu pada awalnya mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati. Abraham itu adalah seorang yang sangat diberkati, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Daud itu adalah seorang raja yang begitu hebat, yang begitu berjaya, yang begitu berhasil dalam kehidupannya. Tetapi kemudian kita melihat garis keturunan itu, mereka semakin terpuruk, mereka semakin gagal. Kemudian hadirlah Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Kristus, menjadi orang yang biasa, yang sederhana, walaupun leluhurnya, nenek moyangnya adalah orang-orang yang luar biasa. Saudaraku, bagian itu sebenarnya ingin memberitahu kepada kita tentang kisah hidupmu, tentang kisah hidupku. Bahwa seringkali dalam hidup ini Tuhan seringkali membawa kita di puncak-puncak yang tinggi. Puncak-puncak penuh keagungan, puncak-puncak penuh kemenangan. Tapi seringkali juga di saat yang berbeda, tiba-tiba kita dibawa untuk ada pada titik yang sangat rendah. Titik yang mungkin mengecewakan kita. Titik yang mungkin menakutkan kita. Dan kadang dalam situasi itu, kita bertanya, kenapa Tuhan buat ini dalam hidup saya? Kenapa Tuhan kerjakan ini dalam hidup saya? Tahun lalu,
Mungkin kita tertawa bahagia dengan keluarga. Tetapi kemudian tiba-tiba kita, hidup kita penuh dengan tangis. Air mata, kekecewaan. Tahun lalu usaha kita berhasil, bagus. Semua yang kita kerjakan berjalan lancar. Tapi tiba-tiba keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Saudaraku, kehidupan kita penuh dengan berbagai macam situasi keadaan yang terus terjadi. Keadaan kita mungkin akan terus berubah, selalu berubah, setiap saat berubah. Tetapi ini pesan Tuhan, bahwa Allah itu selalu ada di setiap bagian apapun kehidupan kita. Dia adalah Allah yang sama saat engkau ada di titik-titik kemenangan kehidupanmu. Dia adalah Allah yang sama saat engkau merasakan berkat yang berlimpah. Tetapi dia Tuhan yang tidak berubah saat engkau ada dalam situasi yang sangat menyulitkan, sangat susah. Dia Tuhan yang sama yang menemanimu dalam keadaan itu. Saat engkau penuh air mata, saat engkau penuh duka cita, dia Tuhan yang sama membawamu, menemanimu melalui segala keadaan itu. Keadaan kita pasti akan terus berubah. Orang-orang di sekitar kita pasti akan terus berubah. Tetapi ini fakta firman yang Tuhan sampaikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia Yesus yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang selalu setia ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu Alkitab memperkenalkan namanya. Dia adalah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 8 firman Tuhan mengatakan. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Malam ini, dimanapun tempat dudukmu, dengarkan suara ini. Kalau ada di antara kita yang hadir malam ini merasa bahwa engkau sendiri dalam kehidupan ini. Tidak ada yang peduli kehidupan. Orang tuamu pun mungkin tidak terlalu memperhatikanmu. Dengar baik. Yesus ada dalam hidupmu. Yesus ada dalam setiap keadaan hidupmu. Sebab hanya Yesus, Tuhan. Yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yang selalu ada dalam setiap bagian kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku. Apa yang kita renungkan dari bagian ini adalah. Hanya Yesus yang setia menuntun kita dari ketidaksetiaan kita. Hanya Yesus Allah, Tuhan yang setia menuntun kita dalam ketidaksetiaan kita. Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita renungkan ini, Alkitab itu menyaksikan kepada kita bahwa kisah kita itu penuh dengan cerita ketidaktaatan kepada Tuhan. Penuh dengan cerita ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ketika manusia yang pertama Tuhan ciptakan dan Tuhan sediakan segala sesuatu yang terbaik untuk mereka. Tuhan buat, Tuhan tempatkan mereka di sebuah tempat yang terbaik. Tapi mereka gagal untuk taat sama Tuhan. Mereka gagal untuk setia sama Tuhan. Dan terus berulang-ulang terjadi. Tuhan menyatakan kasihnya. Tuhan menyatakan berkatnya. Tuhan menyatakan pertolongannya. Tapi terus berulang-ulang. Manusia itu meninggalkan Tuhan. Manusia itu tidak taat sama Tuhan. Manusia itu menyakiti hati Tuhan. Saya tidak tahu mungkin dalam hidup kita, kita punya banyak daftar tentang kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati pendidikanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usahamu. Bahkan Tuhan menolongmu melewati masa-masa sulit. Kita punya banyak daftar tentang hal itu. Tetapi di dalam hidup kita juga ada banyak daftar. Sekalipun Tuhan baik, kita tetap menyakiti Tuhan. Kita tetap membuat Tuhan kecewa. Kita seringkali suka tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Hanya Yesus
yang menuntun kita dari ketidaksetiaan kita. Sebab Natal itu bercerita dalam ketidaksetiaan manusia, Allah datang mencari manusia. Allah tetap setia datang dalam kehidupan manusia. Allah tetap setia datang dalam kegagalan manusia. Allah mencari manusia. Allah menemukan manusia dalam ketidaktaatannya, dalam ketidaksetiaannya. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Pembacaan firman yang kita baca tadi, pada awalnya Yusuf tidak mengerti rencana Tuhan. Ketika seorang malaikat Tuhan datang kepada Maria, menyampaikan cerita bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, akan melahirkan seorang anak, Yusuf gak tahu cerita itu, saudara. Yusuf gak diberitahu tentang kisah itu pada awalnya. Oleh sebab itu, ketika Yusuf mendapati Maria, tunangannya yang ia sangat kasihi itu hamil, Yusuf menjadi begitu kecewa. Dia sakit hati. Tetapi karena dia adalah seorang yang tulus, dia tidak mau mempermalukan kekasihnya. Dia ingin menceraikannya, meninggalkannya dengan diam-diam. Itu kisah kita, saudaraku. Seringkali dalam hidup ini kita diperhadapkan kekecewaan. Kenapa kita mudah kecewa? Kenapa kita mudah patah hati? Bahkan kenapa seringkali dalam hidup kita suka punya prasangka yang gak baik sama Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Kita bilang Tuhan gak sayang kita. Tuhan gak mengasihi kita. Kenapa? Karena seringkali dalam hidup ini kita gak tahu cerita yang sebenarnya yang Tuhan sedang buat. Kita gak ngerti maksud Tuhan. Kita hanya melihat sebatas apa yang ada di depan kita. Fakta dalam hidup kita. Padahal Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap keadaan hidup kita. Pada awalnya Yusuf tidak mengerti rencana Tuhan. Yusuf ingin mengambil jalan sendiri. Dia ingin memutuskan hubungannya dengan Maria dan meninggalkan Maria. Tetapi perhatikan baik. Saat Yusuf mulai ambil keputusan yang salah. Saat Yusuf mulai keluar dari rencana Tuhan. Tuhan yang datang pada Yusuf. Tuhan yang utus malaikatnya untuk ngomong dengan Yusuf. Tuhan yang tuntun Yusuf dan katakan jangan tinggalkan Maria. Sebab anak yang ada dalam kandungannya itu akan menjadi seorang yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Oh saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Bagian ini memberi makna yang sangat dalam kepada kita. Bahwa hanya Yesus yang setia menuntun kita dari ketidaksetiaan kita. Hidupmu, hidupku, seringkali kita salah ambil keputusan. Seringkali kita kecewa dan kita menyalahkan Tuhan atas keadaan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah lelah untuk mencari kita. Untuk datang dalam hidup kita. Untuk menuntun agar kita kembali pada kehendaknya. Malam ini, jika ada di antara kita yang kecewa, kemudian terikat narkoba. Engkau mungkin merasa bahwa tidak ada orang yang pedulikan kehidupanmu. Dengarkan baik. Setiap keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidupmu, tidak pernah sembarangan Tuhan izinkan. Dalam semua fakta kehidupan yang kau alami itu, selalu ada maksud baik Tuhan. Ada rencana Tuhan. Oleh sebab itu Natal bercerita tentang Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan yang menuntun kita. Bergantung, berserah kepadanya menjadi hal yang penting. Sebab hanya di dalam dia kita mendapatkan sejatuh-jatuhnya kita, serusak-rusaknya kita, segagal-gagalnya kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup pulihkan hidup kita. Tuhan sanggup buat hal baru dan menjadi indah dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya minta pemain musik. Dan yang ketiga, ini yang terakhir. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Dan mengapa Yesus itu menjadi pribadi yang paling penting dan utama dalam hidup kita. Dengarkan baik hal ini. Hanya Yesus yang menjadi pengganti yang sempurna atas kesalahan kita.
Yesus tidak hanya sekedar hadir menuntun kita. Yesus itu tidak hanya selalu ada dalam setiap keadaan kita. Tetapi hanya Dia, hanya Yesus Kristus yang menjadi pengganti yang sempurna atas setiap kegagalan, atas setiap kesalahan kita. Ulangan 22 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan mengatakan, seorang yang bertunangan, kedapatan hamil, apapun alasannya, jika dia belum berstatus sebagai seorang suami istri, maka mereka harus dibawa keluar pintu gerbang. Dan di sana mereka akan dibunuh, dirajam, dilempar dengan batu. Fakta ini penting untuk kita tahu. Apapun alasannya, Yusuf dan Maria, mereka harus dihukum. Adakan orang percaya, orang tanya, kamu hamil kenapa? Karena Roh Kudus. Menurut hukum Taurat, mereka harus dihukum. Mereka harus dilempar dengan batu. Mereka harus mati. Tetapi kenapa mereka gak mati? Kenapa mereka gak dihukum? Ini jawabannya. Yusuf dan Maria yang harusnya dihukum. Tetapi mereka tidak dihukum. Karena Yesus menjadi pengganti mereka untuk mengalami hukuman itu. Kita suka salah, kita suka berdosa, kita komitmen ingin setia sama Tuhan, kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita gagal lagi, kita bilang kita setia sama Tuhan, tapi kita pulang, kita seks bebas lagi, kita narkoba lagi. Kita bilang kita mau setia layani Tuhan, tapi kemudian kita kecewa sedikit saja, kita gak mau melayani. Walaupun Tuhan terus memberkati, terus tolong kita, kita terus menjauh dari Tuhan. Saudaraku, perjalanan hidup kita penuh dengan cerita kegagalan. Perjalanan hidupmu, perjalanan hidupku penuh dengan cerita. Kita dibelenggu oleh dosa itu. Kita terkurung di dalam dosa itu. Tetapi itulah firman yang disampaikan kepada kita. Dia tidak hanya menuntun kita. Dia tidak hanya hadir dalam setiap keadaan hidup kita. Tetapi Kristus, sang firman yang menjadi manusia itu, yang menjadi pengganti yang sempurna atas kesalahan kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 12, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sang Kristus, sang Mesias harus terhina, tergantung di atas kayu salib itu. Demi hidupmu, demi hidupku yang penuh dengan cerita kegagalan itu. Sang kehidupan itu harus mati tergantung di atas kayu salib itu. Menjadi pengganti kita untuk menanggung hukuman atas setiap dosa-dosa kita. Sang Allah, sang kehidupan itu harus diadili dengan tidak adil. Supaya hidup kita yang salah, yang seringkali gagal, itu dibenarkan di hadapan Allah. Natal itu bukan hanya sekedar sebuah perayaan biasa yang kita rayakan tentang kelahirannya dengan penuh sukacita kita sambut Dia. Tetapi Natal itu juga memberi pesan bahwa Dia datang untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Untuk menebus kita dari kesalahan kita. Dari setiap kegagalan kita. Maukah engkau beri hidupmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan dirinya bagimu? Maukah kita beri hidup kita kepada Yesus? Sebab hanya Yesus yang sanggup menebus kita dari dosa-dosa kita. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan kita dari setiap keterpurukan kita. Hanya Yesus yang rela memberi dirinya
untuk mati di atas kayu salib. Supaya kita yang percaya kepadanya, kita tidak mengalami kematian yang kekal, tapi kita alami kehidupan yang kekal. Ketika saya memandang saudara sekalian yang hadir pada malam ini, di bagian ini, di bagian sebelah kanan saya, bahkan ada yang di pojok-pojok di belakang sana, saya berdoa malam ini engkau merasakan kasih Tuhan yang besar yang Ia berikan sepenuh-penuhnya di dalam kehidupanmu. Hanya Yesus yang sungguh-sungguh mengasihimu. Ada satu pujian yang begitu indah. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Saudaraku, ketika saya memikirkan pujian ini untuk dibawakan, dinyanyikan pada malam ini, saya berpikir tentang sebuah kisah. Ada seorang wanita tiba-tiba ada sekelompok massa datang ke tempat kosnya, ingin menghukum dia, ingin mempermalukan dia. Kenapa saudaraku? Karena dia didapati seringkali membawa kekasihnya untuk ada dalam kos itu. Dan ada seorang yang ketika mereka bersama-sama di tempat itu, dan seorang itu membuat bukti dengan membuat video ketika mereka ada di sana. Lalu mereka menyeretnya di depan umum, di gang itu orang ramai sekali, banyak sekali orang. Dia begitu dipermalukan. Dia dikatakan sebagai perempuan yang tidak berguna, perempuan yang nakal. Tapi tiba-tiba saat itu, malam itu, ternyata papanya datang untuk melihat dia. Ketika papanya melihat keadaannya itu, papanya begitu terkejut. Dia dipermalukan di sana. Lalu papanya berlari, papanya memeluk dia. Lalu papanya berteriak, "Ini anak saya. Dia bukan wanita nakal. Ini anak saya." Ketika mengingat kisah itu, maka saya berpikir begitulah Tuhan kita. Di dalam segala kegagalan-kegagalan kehidupan kita, Dia Tuhan yang datang memulihkan kita. Dia Tuhan yang datang untuk menolong kita. Kita nyanyikan pujian ini dan waktu doa bagi kita semua. Saya tidak tahu seperti apa doamu, seperti apa keadaanmu, tapi ambil waktu yang khusus ini. Di tempat di depan ini ada bangku anugerah. Biarlah di malam Natal ini kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kau mendengar. Bapa, kau mendengar. Siapapun di antara kita ingin datang, ambil waktu ini. Haleluya. Saudara yang ada di belakang sana, yang ada di sebelah kanan, kalau saudara merasa bahwa malam ini saya harus datang sama Tuhan, malam ini saya harus berdoa sama Tuhan, malam ini saya mau hidup saya dipulihkan oleh Tuhan, ambil waktu yang khusus ini. Sebab hanya Yesus yang sanggup memulihkan cerita kehidupan kita. Hanya Yesus yang sanggup mengubah kisah kita menjadi kisahnya di dalam hidup kita. Hanya Yesus yang dapat melakukan apa yang mustahil bagi dunia ini, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Ada yang dari belakang sana, ada yang dari samping kanan saya. Siapapun di antara kita yang ingin mendengar, yang mendengar suara Tuhan malam ini, ambil waktu ini, datang sama Tuhan secara pribadi, alami Dia di dalam hidup kita. Haleluya. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
mampu Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Haleluya. Siapapun saudara yang ingin datang, ambil waktu ini. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Haleluya. Tak pernah kau lemah. Ada yang dari belakang sana, dari samping kiri saya. Siapa yang ingin datang sama Tuhan, ambil waktu yang khusus ini. Datang kepada Tuhan. Berbicaralah dengan Tuhan. Kebaikanku selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa Tuhan. Banyak sekali sebagai orang-orang muda kita terluka karena kita melihat keluarga ataupun orang tua kita menyakiti kita. Kita melihat masa depan kita seolah-olah tertutup, buntu, dan kita tidak tahu arah mana yang harus kita lalui. Malam ini hanya Yesus yang sanggup pulihkan hidupmu. Hanya Yesus yang tahu jalan yang terbaik untuk hidupmu. Kalau kau ingin datang pada Tuhan, kau ingin datang berbicara dengan Tuhan, ambil waktu yang khusus ini. Biarlah di Natal malam ini hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Lewat lembah kelam kau temani aku. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bagi siapa saja ingin datang sama Tuhan, saudara boleh datang ke depan berdoa secara pribadi. Lewat haleluya, masih ada yang dari belakang sana. Kalau engkau ingin datang, rohmu mendorongmu untuk datang sama Tuhan malam ini. Tidak perlu lihat kiri kanan, datang sama Tuhan. Sebab di dalam Dia hidupmu dipulihkan. Di dalam Dia engkau melihat kasih yang besar itu. Dari tempat mati Damayanto Haku akan berdoa bagi setiap orang muda yang datang dan berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan Allah yang ajaib itu, Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih di dalam ibadah Natal di tempat ini.
Galilea Youth Ministry Tuhan. Kami sungguh meyakini Allah melawat kami. Kami sungguh meyakini bahwa Allah hadir dalam ibadah ini. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya kebenaran firman itu iya dan pasti bagi kami. Dan saat ini Tuhan, ada umat-umat Tuhan datang untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Mereka datang berdoa kepada Tuhan. Mereka mengungkapkan isi hati mereka. Dan kami meminta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengar doa mereka masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Allah melawat mereka. Allah menjama mereka. Dan Allah memulihkan mereka. Ketika mereka datang dalam hal-hal yang mereka sampaikan, apakah mereka bersyukur? Apakah mereka bergumul? Apakah mereka meminta kesembuhan? Ya Yesus Tuhan, Tuhan yang kenal isi hati kami. Dan saat ini Tuhan, kembali hamba meminta secara khusus Tuhan, untuk orang-orang muda yang hadir malam hari, yang datang untuk berdoa, hamba meminta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengar doa-doa mereka Tuhan. Demikian kami semua yang hadir malam hari ini, siapapun kami Tuhan, apapun latar belakang kami, kami sungguh meyakini Allah lawat kami semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mulia kau hadir di sini. Haleluya. 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 Yang diberkati Tuhan malam hari ini, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Malam hari ini saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati, dan yang paling penting adalah pulang dari tempat ini sebentar, kita pasti jadi berkat, amin. Kita jadi orang-orang Kristen yang memberkati tempat di mana kita berada. Kita jadi orang-orang Kristen yang memberkati kota Palu, bahkan Indonesia, amin. Untuk itu biarlah semua kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Marilah kita bersama segenap orang percaya dan seluruh prajurit bala keselamatan, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, Pencipta, Pemelihara, dan Pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah
mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetap-taatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Amin, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Dalam perayaan Natal ini, teman-teman, bersama-sama kita akan diberkati melalui kesaksian pujian dari kakak kita semua yang ada di sini. Ini putra daerah Sulawesi Tengah, asli dari Sulawesi Tengah, lebih tepatnya pemuda Made in Kulawi kalau saya bilang. Jadi dia lahir di Kulawi, tapi dia jadi salah satu guru musik terbaik di Indonesia yang mengajar di Purwacaraka. Dan malam hari ini berkenan hadir, akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari bertepuk tangan. Saya persilahkan untuk ke depan, Kak Daud Pamey, untuk maju ke depan. Dia akan menyanyikan pujian bagi kita semua. Dan sambil pujian dinyanyikan juga akan ada persembahan dijalankan. Kalau ada teman-teman mungkin yang sebentar sempatkan waktu untuk story Natal ini, ataupun Kak Daud sebentar waktu menyanyikan pujian, kalau di tag di Instagram, jangan lupa untuk tag Instagram dari Galilea Youth Ministry dan juga Korops Toua. Dan saya yakin dan percaya melalui kesaksian pujian dari Kak Daud, kita semua pasti diberkati. Baik. Oke, halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Wow, waktu masuk ruangan ini hati saya bergetar. Saya tahu pasti kalau Tuhan hadir di tempat ini. Saya tahu pasti bahwa Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Saya akan nyanyikan beberapa pujian hari ini. Yang pasti saya tidak ingin dinonton. Yang pasti kita harus nyanyi sama-sama. Oke, semuanya setuju? Ya, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan nyanyikan beberapa pujian. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila
apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Oh, akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan tanpa Kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damai satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Mari semua yang udah ngasih persembahan boleh nyanyi sama-sama bareng. Yuk. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Oh, akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana kan datang pertolongan tanpa Kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau buka, oh Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Berapa banyak sini yang datangnya mungkin bukan dari kota Palu? Boleh mengacungkan tangannya? Oh, banyak banget ya. Saya juga orang Kulawi asli ya. Jadi lahir dan besar di Kulawi, cuman waktu SMA saya ada di kota Palu ini, dan setelah kuliah saya ada di Bandung. Saya pengen nyanyi satu lagu yang mengingatkan kita tentang orang tua, tentang kasih sayang orang tua dalam hidup kita. Oke, teman-teman band, sudah siap? Oke. Teringat saat Natal bersama. Yang di sana suaranya. Semuanya boleh nyalain flashlightnya, boleh nyalain flashlight handphonenya. Terkenang Woo!
Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sama-sama katakan sertailah mereka. Sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja malam menghampiri pada hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka. Sertailah mereka. Aku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan aku. Ingin rasanya aku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Oh, oh, mama, selamat datang mama. Bila ku ingat kembali, jemaat saja. Bila boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua. Malam ini saya punya hadiah buat teman-teman nih. Yang mungkin mama papanya udah gak ada. Dan biasanya tiap tahun dikasih hadiah sama mama papanya. Boleh maju ke depan, saya punya buku. Di sini judulnya macam-macam. Boleh lari ke depan. Be fun, be real, and be you. Ada yang mau? Okay. Ada lagi yang mau? Ada lagi yang mau? Okay. Nah, the art of worship. Terakhir, ada satu lagi. Thank you. Semoga jadi berkat ya. Saya percaya meskipun orang tua kita meninggalkan kita, tapi Tuhan menyambut kita, amin. Saya tadi sangat tersentuh banget waktu banyak anak muda yang maju ke depan berlutut menyembah Tuhan. Oma-oma di sini, oma-oma mayor masih datang untuk mendoakan. Wow, di hati saya Tuhan ngomong apa ini tentang regenerasi. Bagaimana anak-anak muda itu ditopang oleh orang-orang tua yang luar biasa. Bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, amin.
Habis ini kita mau nari-nari buat Tuhan. Tapi saya pengen sekali lagi semua flashlightnya dinyalain. Kita nyanyiin lagu ini ya. Oke. Semuanya siap ya? Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan aku, ingin rasanya aku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Oh, oh, mama. Lebih keras suaranya, katakan. Selamat. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Hey. Woo. Saya pengen dengar suaranya, lampu boleh dinyalakan. Kita gak boleh terlalu lama mellow karena malam ini kita mau menari buat Tuhan. Ada suaranya di sini. Woo. Yang sebelah kanan saya. Yang di tengah. Di tengah. Dan di sebelah kiri saya. Woo. Pengen dengar suaranya ya. Glory, haleluya, say. Sekali lagi, glory, haleluya. Sebelah sini yuk. Glory, haleluya. Tidak terdengar, oke, kurang terdengar, kurang terdengar. Sekali lagi sebelah sini ya. Glory, haleluya. Sebelah kiri, glory haleluya. Sama-sama kita nyanyikan, Ian tolong dihitung. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada yang mau nari ke sini yuk, say. Adalah kebenaran dan jalan kehidupan. Lebih kencang lagi, glory.
lagi-lagi glory haleluya. Oh 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 glory haleluya. Sama-sama katakan. Malam ini surga bergetar karena melihat anak-anak Tuhan yang memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Siap? Yang di belakang jangan kalah, tetap nyanyi sama-sama ya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Hey. Biarlah semua memujimu. Hey. Aku memuji, senam jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Thank you.
kasih-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Wow. Teman-teman, ternyata napane eonya palu gak bikin kita berkeringat saja ya. More. Teman-teman sebentar. Harus teman-teman tahu bahwa waktu kita lompat-lompat di depan, kita memuji Tuhan di depan, ada satu pribadi yang disenangkan. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Jadi waktu kau lompat-lompat, waktu kau menari di hadapan Tuhan, ingat bahwa ada satu Tuhan, satu pribadi yang betul-betul mengenal setiap kita. Amin. Ada yang mau nyanyi lagi? Hey! More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. Not made up. I will live for you. I am devoted. I am devoted to you. King of Majesty. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior. Oh, say, hey. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. Know you so much more. More than I have before. Yeah. Woo. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted. Okay. King of Majesty. King of Majesty. I have one desire. Just to be with you, my Lord. Just to be with you. Semua siap? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus! Oh. King of Majesty, I have a desire just to be with you. King of Majesty, King of Majesty, I have a desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior. Hey. And forever.
to you, Jesus. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever, I give my praises to you. And forever. Oke, karena ini sudah lebih dari jam 9, kita akan pulang. Wah, belum katanya. Oke, satu lagu terakhir boleh? Buat semua-semua yang teman di belakang-belakang juga, boleh nyanyi. Lagunya apa ya? Satu lagu terakhir, kita coba lagu Datanglah dan Bertahta, oke? Okay? Hey! Datanglah dan Bertahta, sebelum kita pulang. Musik siap? Woo! Malam ini untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Hey! Sama-sama katakan, pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Jalan kebenaran, sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanku, kebangkitan pasti terjadi. Say, oh oh oh. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan kebangkitan. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa menaikkan pujian. Untuk teman-teman pemain musik. Hey! Haleluya! Hey! Sama-sama naikkan pujian ini. Yang keras suaranya. Kami rindu.
Malam ini ada satu pribadi yang gemetar waktu dengar pujian kita, namanya Iblis. Dan malam ini kita mau sembah Tuhan sama-sama untuk menutup acara malam ini. Boleh minta dek? Siang malam selamanya. Siang malam Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya. Tuhan pegang semua berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini, lalu Opsir Korps kita akan mengucapkan ucapan berkat untuk kita semua. Siang Tuhan, amin. Setiap penyembahan kami tertuju kepada Allah, sebab Engkaulah tujuan kehidupan kami. Engkaulah Allah yang layak untuk menerima setiap penyembahan yang kami lakukan pada malam ini. Amin. Sebab kami tahu hanya Yesus yang pulihkan hidup kami. Amin. Hanya Yesus yang sanggup selamatkan kami. Hanya di dalam Yesus kami menemukan kehidupan yang berarti. Amin. Biarlah semua hal yang kami kerjakan, kami lakukan malam ini semata-mata untuk kepujian, amin, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan menjadi persembahan yang berbau harum dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk Bung Daud Pamey yang Tuhan sudah pakai menjadi berkat bagi kami malam ini lewat setiap puji-pujian yang disampaikan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah di mana saja anak Tuhan ini berada, di sana Tuhan hadir, memberkati, menyertai, bahkan terus memakai kehidupan Bung Daud Pamey untuk menjadi alat di mana Tuhan senantiasa ditinggikan, dimuliakan. Dan sekarang Tuhan, sebelum kami akan pulang dari tempat ini, kami mohon Tuhan kedangkan tangan-Mu dan Tuhan curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Saudara-saudaraku, keluargaku semua, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini
sampai selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai. Sekalian, silakan duduk bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan. Bolehkah kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan? Semua diberkati, amin. Semua diberkati, amin. Kalau begitu lihat teman yang di kiri kananmu, lalu bilang sama dia dengan lembut dan halus sekali, pulang dari tempat ini wajib jadi berkat. Iya. Kasih halus-halus supaya dia ingat, sampai rumah dia jadi berkat. Tidak cuma semangat memuji Tuhan, pas di luar sudah loyo begitu. Kami harap teman-teman untuk tetap tinggal di tempat, karena akan ada yang dibagikan oleh pengurus GIM. Sambil menunggu konsumsi dibagikan, kita akan mendengar ucapan terima kasih dari Ketua Panitia Natal Yesus Kristus Galilea Youth Ministry dengan hormat Saudara Alphonse Todapa MTH. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang sudah pakai dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Ya, malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan acara kita dapat berjalan dengan baik. Saya sebagai Ketua Panitia Natal Yesus Kristus Galilea Youth Ministry mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya berdiri di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan ini. Tapi mereka dapat membantu kami sebagai panitia yang ada di tempat ini. Secara khusus Pemda Sigi, pemerintahan Irwan Samuel yang sudah membantu kami dalam tenda dan juga kursi. Bapak Matindas J. Rumambi, Esos anggota DPR RI Komisi 8, terima kasih untuk bantuannya. Dan juga Bapak Elisa Bunga Alo, anggota DPRD Sulteng. Bapak Jovi Alfi Kekung, anggota DPRD Sulteng yang bersedia hadir di tempat ini, terima kasih Pak atas bantuannya. Dan juga Ibu Rizky Hardianti Ramadhani, Bapak Nicholas Biro Alo, Opsir Korops Toua, mari kita berikan tepuk tangan Bapak Mayor Yoyo bersama Ibu yang selalu mendukung kami. Opsir-opsir setempat yang telah hadir, tua-tua Korops, semua jemaat Korops Toua yang sudah mendukung kami ucapkan terima kasih atas bantuannya. Tim pelayan yang telah melayani pada malam hari ini, ada yang di depan, yang di belakang, tim-tim penari, semua teman-teman yang mengambil bagian dalam acara ini, kami mengucapkan terima kasih, maupun yang ada di belakang sana yang sedang jalan ini, sedang menyiapkan konsumsi, kami ucapkan terima kasih juga. Dan juga semua panitia, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga untuk pemimpin sekolah yang sudah memberikan tempat ini untuk kita beribadah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Apa yang kurang dalam acara ini, saya sebagai ketua panitia memohon maaf. Biarlah apa yang kita lakukan hanya untuk hormat, kepujian, dan keagungan bagi nama Tuhan. Dan juga terima kasih spesial kami ucapkan kepada Kak Daud yang sudah datang jauh-jauh dari Bandung mendukung acara ini. Biarlah Tuhan memberkati Kak Daud bersama dengan keluarga. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih. Sambil menunggu konsumsi dibagikan,
Sebelum kita menikmatinya, kita berdoa dulu. Karena tadi lupa belum didoakan. Tidak lupa, tapi memang belum didoakan. Tidak apa-apa, kita tetap bersyukur. Untuk itu kita tetap berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita, kami bersyukur sebab kami percaya Tuhan setia memberkati kehidupan kami. Tuhan, terus pakai kami untuk jadi berkat. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah memuji Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan kembali Tuhan memberkati kami, kami diingatkan lewat firman Tuhan. Untuk itu kami minta biarlah Roh-Mu terus menuntun hidup kami. Saat ini Tuhan, ada berkat untuk tubuh jasmani kami, kiranya sebelum kami menikmatinya, Tuhan suci kuduskan tubuh kami sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru, dan kekuatan itu kembali kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sambut berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kami persilakan kepada teman-teman yang sudah menerima berkat untuk menikmati berkatnya. Yang mau makan di sini boleh, atau yang mau makan dengan pacarnya sebentar di jalan pulang boleh juga. Tidak apa-apa. Tapi Kak, saya jomblo. Kalau jomblo, makan sambil lihat foto mantan saja, begitu. Iya, sebelum kita kembali sambil menikmati, kita akan menyaksikan satu video yang akan diputar oleh teman-teman pengurus GIM. Akan ada video ucapan Selamat Natal. Bersuka cita merayakan Natal, yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan. God bless you. Kita bu. Selamat Natal Galilea Youth Ministry dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Matindas Jerumambi, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat Hari Natal untuk Persekutuan Galilea Youth Ministry Balai Keselamatan Korps Towa Palu. Teruslah menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Tetaplah seirama dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dalam Roh-Nya tinggal dan mengubahkan hidup setiap kita yang bersuka cita menyambut hari kelahirannya. Haleluya. Hai, selamat Natal Galilea Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Saya lagi di Palu dan saya menyampaikan selamat Natal buat yang merayakan, dan mudah-mudahan semuanya akan bisa berjalan lancar. Saya berbahagia. Salam untuk keluarga. Saya Bungalo, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat merayakan Natal Persekutuan GIM Pemuda Korps Towa Kota Palu. Semoga kasih Kristus menyertai kita sekalian dalam menyambut Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Natal, Tim Only Easter. Saya Rizky Hardianti Ramadhani Pakemundi, Ketua Komisi B DPRD Kota Palu dari fraksi Partai Demokrat, ingin mengucapkan Selamat Natal Galilea Youth Ministry Korps Towa Palu. Semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Terima kasih. Selamat Natal Galilea Youth Ministry.
dan selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat Hari Natal kami ucapkan kepada Games Korps Towa yang akan merayakan Natal. Terus semangat dalam pelayanan. Biarlah damai Natal senantiasa di hati kita. Dan biarlah di momen Natal ini kita senantiasa hidup seirama dengan Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang masih setia. Untuk itu kami mohon sebelum kita pulang bersama-sama, atau ada yang mau foto-foto, yang mau tambah koleksi foto dengan pacar, boleh juga di pohon Natal sebentar. Atau ada yang mau foto dengan mantan, boleh. Tapi sebelum itu kami undang opsir korps kami ke depan dulu. Akan ada penyerahan bingkisan Natal dari pengurus GIM yang akan diserahkan oleh ketua GIM, Ketua Galilea Youth Ministry, kepada opsir korps kami. Mari saya persilakan Kak Fion untuk maju ke depan. Didampingi ketua panitia. Ya, masih koordinasi di belakang, kami persilakan. Dan juga untuk teman-teman yang kehilangan kunci motor, silakan menghubungi saudara Kristo, ada kunci motor yang didapat tadi. Kayaknya Kak Fion ini masih ada di belakang. Untuk itu saya mewakili Ketua Galilea Youth Ministry mengucapkan terima kasih kepada opsir korps kami. Kami mungkin tidak bisa bikin acara luar biasa ini untuk Tuhan kalau opsir korps kami ini tidak mendukung dengan penuh. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang sudah pakai dengan luar biasa. Dia temani kami begadang sampai jam 2 malam. Dan saya bilang, saya temukan bagaimana opsir kami ini perhatian untuk kami. Ternyata bingkisannya disiapkan di rumah, Kapten. Pak Mayor, jadi nanti di surprise anak-anak di sana. Aduh, saya bocorkan mau ada surprise. Tidak apa-apa, sudah ditunggu di sana ternyata. Jadi ketua panitia dan Kak Fion tunggu di depan. Sekali lagi kami ucapkan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di Natal Galilea Youth Ministry. Kita merayakan bersama-sama, ibadah kita selesai, Tuhan pasti memberkati. Salam satu sama lain, katakan Tuhan kita luar biasa. Yang mau foto-foto silakan, yang mau ajak foto siapa saja di sini boleh. Sekali lagi, yang kehilangan kunci motor atau ada barang yang hilang, silakan hubungi panitia. Karena cukup banyak orang yang hadir, silakan hubungi panitia. Semua tim pelayan, kita ambil foto dengan Kak Daud dulu. Semua tim pelayan, ambil foto sebelum teman-teman yang lain ambil foto di area altar dan mimbar. Dan juga opsir orang muda kita ikut. Silakan kami undang ke depan juga. Kapten Damayanto Haku, ini opsir orang muda paling kece, semangat sekali dia. Tepuk tangan dulu untuk opsir orang muda kita. Ya, tim pelayan, mari ketua panitia, silakan foto dulu dengan Kak Daud. Opsir-opsir juga yang ada boleh ikut foto. Ya, silakan. Ada juga Pak Yopi Kekung bersama dengan tim pelayan. Mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kami umumkan, yang story Natal malam ini tolong di tag akun Galilea Youth Ministry di Instagram @galileakorpstowa. Jadi silakan di follow dan di tag. Nanti di repost story-nya.